kalian klik yang akun setting. Nah, kalian tempel di tempat yang ini guys, yang ecoin user ID. Nah, terus kalian save. Nah, kalau udah di save, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kisut Tutorial. Seperti biasa guys, kali ini kita akan mereview situs penghasil cryptocurrency gratis ya guys. Lebih tepatnya ini kelanjutan dari video kemarin guys. Kalau kemarin itu kita ngebahas tentang mining exposure, sekarang kita akan bikin walletnya guys. Lebih tepatnya ini pesaingnya pocetpay.io. Tapi sebelum menuju ke situsnya, alangkah baiknya kalian subscribe channel kita ini guys, biar makin berkembang dan lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info seputar mining cryptocurrency yang lain guys, yang lebih banyak rewardnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke situsnya. Let's go. Nah, ini situs yang kemarin guys. Jadi kalian tinggal klik ini guys, yang akun setting. Kita ke tampilan awal dulu, klik garis 3 pojok kanan atas. Nah, di situ ada yang paling bawah akun, klik. Nah, terus kalian klik garis 3 yang pojok kanan atas lagi. Terus kalian pilih akun setting. Nah, ini guys. Jadi di sini ada ecoin pay user ID. Nah, jadi cara bikin ID-nya guys, kita langsung menuju ke situs walletnya guys. Untuk nama situs walletnya ecoinpay.com. Jadi untuk pertama-tama cara mendaftarnya, kalian klik join now. Kalian isikan email, password, konfirmasi password, terus checklist I agree, terus checklist lagi saya bukan robot. Terus register guys. Nah, setelah udah terdaftar, kalian buka Gmailnya guys. Kalian buka Gmail, terus kalian klik aktivasinya. Nah, setelah udah diklik aktivasinya, kalian salin ID-nya guys. Jadi kalian salin ID-nya, terus tempel di tempat yang tadi guys. Sebentar, kalian klik yang akun setting. Nah, kalian tempel di tempat yang ini guys, yang ecoin user ID. Nah, terus kalian save. Nah, kalau udah di save, kalian tinggal melanjutin ini guys, miningnya. Klik lagi garis 3 atas, terus dashboard, terus claim. Misalkan kita claim yang Bitcoin, terus kalian scroll, kalian claim, terus captcha, terus kalian claim, terus di checklist. Nah, terus ini guys, kalian klik yang bawah checking akun balance, kalian klik. Nah, ini pendapatan saya guys. Terus kalian withdraw to icon pay wallet, kalian klik, kalian captcha lagi, terus kalian withdraw. Nah, ini udah sukses guys. Terus kita cek di walletnya. Sebentar, kita login dulu. Kita login dulu ke walletnya. Nah, ini guys. Nah, kita sudah mendapatkan 0,000192 BTC. Jadi pocet yang tadi itu bisa diklaim 10 menit sekali guys. Jadi bukan satu jenis koin, tapi kalian bisa klaim semuanya guys. Dari atas sampai bawah bisa diklaim semua. Nanti kalau udah diklaim semua, kalian tinggal klaim lagi per 10 menit. Jadi untuk videonya cukup sekian dulu guys. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan share juga bila dirasa video ini cukup bermanfaat.
dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.